Kita dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI, KSPI, secara serentak di setiap provinsi melakukan aksi ke wilayahnya masing-masing. DKI Jakarta, kita diarahkan ke Balai Kota. Maksudnya adalah bahwa kita akan minta kepada Gubernur untuk dapat menaikkan UMP dan UMSP tahun 2022. Karena apa? Kita melihat di tahun 2021 tidak ada respon positif dari gubernur tentang UMSP. Dan kita lihat juga bahwa pandemi ini akhirnya membuat semua pekerja baik informal maupun formal terdampak tentang kebutuhan ekonominya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita tuntut hanyalah sebuah kebutuhan yang layak, tidak lebih dari itu. Kebutuhan layak kita seperti apa? Kebutuhan layak kita adalah tetapkan upah minimum provinsi dan juga upah minimum sektor provinsi. Itu baru kebutuhan layak.